113 tahanan LP kelas 2A Banda Aceh yang terletak di Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar melarikan diri. Mereka kabur setelah membobol pagar pengaman LP pada Kamis sore. Kepala Polresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Rianto mengatakan, operasi pengejaran sedang berlangsung dan beberapa tahanan telah ditangkap kembali. Ia menjelaskan saat peristiwa itu terjadi, para petugas jaga LP tak dapat berbuat apa-apa karena hanya berjumlah 12 orang. Para tahanan tersebut kabur setelah merusak kawat pembatas di ruang penerimaan tamu, kemudian merusak jendela dan melompat keluar. Jadi kejadian larinya napi dari LP Lambaro ini, tadi kami mendapat informasi dari Kalapas bahwa lapasnya jebol. Setelah itu kami langsung menuju TKP. Dari hasil pengecekan tadi yang lari itu 113 orang.